Melanjutkan perbincangan saya bersama dengan Mas Heri, Mas Heri. Jadi setelah kalau alurnya mengikuti alurnya, ini kan dari saksi fakta, kemudian ada ahli dan hari ini masih ada ahli. Nanti selanjutnya agendanya bagaimana? Kalau saya tidak salah ya memahaminya, ini selesai berarti tinggal akhirnya adalah pembuatan dari berita acara apa yang disampaikan yang diterima oleh. Uh, pengadilan melalui Majelis Hakim uh -huh. Dan Ini tinggal berarti berita acara tersebut Nanti akan dikirimkan ke Mahkamah Agung Karena uh -huh. sekali lagi yang memutuskan Mahkamah Agung uh -huh. Itu kalau kita kembali ingat di persidangan awal uh -huh. Sudah uh, Dimunculkan itu oleh uh, Majelis Hakim khususnya Hakim Ketua Untuk mengingatkan bahwa Mereka hanya menyidangkan perkaranya uh -huh. Tidak memutus uh -huh. gitu. uh -huh. Jadi semua keputusan nanti Mahkamah Agung yang punya kewenangan, yang punya uh, apa uh, uh, memang kewenangan untuk melakukan hal itu ya. Mm -hmm. Dan pembacaan uh, putusannya ditolak atau diterima atau seperti apa yeah. nanti peluangnya itu uh, langsung dibacakan oleh Mahkamah Agung ataukah nanti di Biasanya bisa diakses saja karena ada batasan waktu ya kalau nggak mm -hmm. salah saya untuk putusan PK itu maksimal 250 hari dari diterimanya PK tadi. Maka kan 250 hari. Ya demi kepastian hukum tentu harus dibatasi. Mm -hmm penanganan uh, uh, proses pengadilan di tingkat PN pun dibatasi. Jadi hmm. kalau saya tidak salah maksimal enam bulan. Kalau enggak nanti akan ditarik ke uh, uh, oleh Mahkamah Agung untuk ditempatkan di tempat lain misalnya. Atau ada proses-proses lanjutan agar para pencari keadilan itu kemudian secara kepastian hukumnya uh, memperoleh hal tersebut ya. Uh, jangan sampai terlalu lama. Ya, sedangkan status orang itu menjadi tersangka, terdakwa, itu kan harus diputus mm -hmm. apakah dia bersalah atau tidak bersalah mm -hmm. karena ini bicara tentang asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Mm -hmm. nah, ini ya adalah bahan-bahan yang uh, uh, tentunya menjadi Perhatian khusus ketika kita bicara dalam penegakan konstruksi hukum acara pidana. Ya, mm -hmm. oke. Okay, jadi, uh, saya klarifikasi kembali, berarti ini uh, pembuktian begitu. Saksi fakta, kemudian ahli, barulah kemudian uh, pengadilan negeri Cirebon ini menyerahkan ke menyerahkan. Mahkamah, Agung. Mahkamah Agung. Nanti, keputusannya nanti akan seperti apa? Itu akan eh, Mahkamah Agung yang sepenuhnya ya, akan secara memutuskan. mutlak ke Mahkamah Agung. Oke, ya. oke. Okay. Okay. Uh, baik, nah, uh, peluangnya apa saja dari putusan PK ini? ya yang pasti tidak ada hasil seri ya putusan PK itu kalau kita membaca uh, pasal 263 sampai 268 KUHAP, kalau saya tidak salah yang mengatur khusus mengenai peninjauan kembali mm -hmm. uh, maka putusan PK itu tidak boleh uh, lebih berat daripada putusan yang terdahulu tidak boleh lebih berat tidak boleh lebih berat uh, sehingga kalau kita melihat uh, PK-nya sakatatal, ya dia tidak merasa ada kerugian apapun kan, toh dia sudah sebenarnya sudah bebas, mm -hmm. sudah selesai menjalani masa pidana. Mm -hmm. Ini tujuannya adalah memulihkan nama baiknya saja. Oke. Okay. Nah, maka sebenarnya kalau kita uh, apa, melihat lagi mengapa diajukan PK ini, tidak ada yang dirugikan sebenarnya untuk yang bersangkutan mengajukan tadi secara mm -hmm. hukum ya. Secara hukum, ya, karena memang sudah bebas. Bahkan ketika dia mendalilkan bahwa ini kecelakaan pun, kalaupun tidak terbukti kan tidak tidak ada hal yang dilanggar dari hal itu. Itu masih haknya dia. Mm. Jadi tentunya yang ditarik ini adalah uh, yang lebih tinggi. Uh, kalau uh, ingin dibuktikan bahwa ini terjadi kecelakaan bukan ada tindak pidana apapun kan begitu. Mm. Jadi yang bisa kita pahami dari mengapa PK ini dengan penuh keyakinan diajukan oleh Tatal. karena dari pendekatan uh, PK tadi uh, dengan pemidanaannya yang tidak boleh lebih berat daripada putusan terdahulu mm. tidak ada yang dirugikan mm. bagi dirinya pribadi. Mm. Mm -hmm. Oke, okay. tapi juga yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian eh, apa ya eh, Sakatatal ini menempuh jalur PK begitu? Apa yang sebenarnya menjadi tujuan eh, dirinya kalau memang eh, dirinya saja sudah bebas, ataukah memang ini menjadi peluang agar eh, terpidana lain yang masih mendekam di dalam penjara ini bisa mengajukan PK atas dari putusan PK sekarang Tatal? Tanpa uh, berusaha untuk mendahului, ya, Ya, semua possibility bisa dimaknai demikian. Ya, bisa saja ada kemungkinan kesempatan itu. Ya, mm. uh, mungkin saja arahnya ke sana juga bisa. Mm. Ya, uh, ini kan mungkin jadi pintu masuk awal, tapi sekali lagi kita harus menunggu putusan PK-nya. Menurut hemat saya, kalau putusan PK-nya tadi uh, tegas, misalnya, berani tegas menyatakan ternyata bukan uh, pelaku pembunuhan, bukan pembunuhan, bahkan tapi ke kecelakaan. Mm -hmm maka ini akan langsung berkaitan dengan terpidana yang lain. Nah, okay. karena logika hukumnya berarti kan nggak ada perbuatan pidana. Hmm. Kalau tidak ada perbuatan pidana, siapa yang harus bertanggung jawab? Berarti hmm. kan nggak ada yang perlu bertanggung jawab. Maka automatically. Tapi kalau hanya menyoal uh, khusus saka tatal dan ini masih dimaknai sebagai pembunuhan, uh, peristiwa hukum yang di PN itu masih diyakini benar hmm. oleh uh, majelis hakim yang menyidangkan perkara RI, PK melihat hal itu kemudian merekomendasikan ...dan putusan MA juga menyatakan hal yang sama. Nah, maka ini akan jadi uh, tersendiri dia. Jadi masing-masing dari terpidana ini, walaupun dia tetap punya hak tadi ya, untuk mengajukan PK, tapi hmm. tidak automatically berkaitan dengan uh, apa yang dihasilkan oleh putusan PK kata hmm. Saya melihatnya jadi memisahkan itu ya, nggak langsung. Jawabannya tidak hanya satu menurut saya. Bisa bisa beberapa analisa. Hukum yang bisa kita berikan dalam konteks tadi, mm -hmm. uh, tinggal kenapa tadi sekali lagi saya katakan harus menunggu putusan uh, PK ini inkrah juga uh, untuk dibacakan, uh, maaf untuk diberikan ya, untuk bisa kita uh, akses misalnya di media lewat websitenya Mahkamah Agung misalnya direktori mm -hmm. uh, putusan, uh, karena kadang juga catatan nih agak susah kadang menemukan putusan itu Mbak. Uh, karena kita harus tahu nomor putusannya. Beda kalau mungkin di luar negeri kan uh, nama yang bersangkutan itu misalnya melawan pemerintah itu lebih mudah diakses, lebih mudah mendapatkan secara cepat ya data-data mm. tadi. Mm. Tapi kalau ini kan kita harus tahu uh, putusan nomor register berapa tadi mm. uh, dan mudah-mudahan uh, sistem Mahkamah Agung sudah sangat lebih maju ya, lebih dengan, transparan. Ya dan kemudian cepat untuk menyajikan data-data tadi. Karena kita juga perlu menganalisa, kita orang hukum menganalisa. Uh, memang ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai rambu-rambu, Mbak. Mm -hmm. uh, nggak bisa hanya berdasarkan asumsi, keyakinan, semata, mm -hmm. uh, tapi juga harus berdasarkan uh, ada dokumen yang mungkin kita pelajari, mm -hmm. ada bukti yang kemudian disandingkan di sana. Mm -hmm. uh, bahkan, perdebatan hukum itu mengalirkan sesuatu yang. Bisa me meluruskan satu hal, kejanggalan-kejanggalan hmm. yang ada itu akan bisa me me apa, meyakinkan bahwa ini memang terjadi hal yang tidak benar di dalamnya. Misalnya, ya, banyak hal tadi. Misalnya, ya, masalah yang substansi awal saja. Saya bilang, kalau misal masih diyakini bahwa ada dua jenis pandangan, baik dari Polres yang pertama kali menangani dan... Uh, proses, uh, proses yang selanjutnya mm -hmm. itu berbeda dua keyakinan, iya. maka kita akan mencoba melihatnya dari setiap proses tadi. Apakah ada komunikasi, adakah upaya korektif tadi, mm -hmm. uh, atau kalau dan Anda melihat apakah, saja, apakah ini bisa jadi harusnya harus ada upaya korektif dari internal polisi pada saat itu? Nah, Sampai ini ada, ada dua menarik, Mbak Disti. Kadang uh, mungkin ya masih ada anggapan asumsi yang mengatakan uh, prosedural itu nggak terlalu penting. Ini kan. Kami sudah biasa melakukan tugas-tugas semacam ini. Mungkin dengan mengecilkan arti itu... Mm. ...tanpa sadar itu jadi bumerang sebenarnya. Mm. Apalagi di perkembangan hukum acara pidana sekarang... Mm. ...ada perluasan objek pra-peradilan... ...yang namanya penetapan tersangka. Mm. Maka akan diuji habis-habisan. Bahkan sebelum masuk pada pokok perkara... ...kadang alat buktinya diuji lagi tuh di pra-peradilan. Mm. Walaupun itu nanti jadi perdebatan. Itu menyentuh pokok perkara atau tidak? Itu dibenarkan atau tidak? Mm. Nah ini kan bagaimana kemudian meyakinkan hakim. Saya banyak juga menemukan putusan hakim yang kadang memang terbatas apa, hal itu untuk kemudian bisa dilakukan pandangan pendekatan hukum tapi beliau melakukan pendekatan penafsiran penafsirannya luar biasa dan ternyata itu memenuhi rasa keadilan masyarakat bagaimana kalau cara berpikir kita sangat konservatif misalnya objek pra peradilan lah nggak ada perluasan terhadap penetapan tersangka saya yakin dan percaya sampai sekarang pegi Setiawan juga Masih bingung kanal hukumnya Mau kemana. harus kemana. Hmm. Gitu. Jadi kita nggak boleh juga uh, apa, alergi terhadap perubahan-perubahan yang menambah khasanah baik, perkembangan positif, uh, yang konstruktif bagi perkembangan hukum acara pidana. Hmm. Karena kalau cara berpikirnya adalah untuk kepentingan uh, penegak hukum, selesai itu. Bagaimana yang mereka yang teriak-teriak uh, untuk mendapatkan keadilan karena oknum mungkin saja ada uh -huh. berlindung atas nama penegakan hukum ini yang perlu dikoreksi. Uh -huh. Uh -huh. Nah, dan ini yang kemudian uh, bisa menghasilkan keadilan substansial bukan prosedur lagi Mbak Aristi. Jangan-jangan uh, penyidikannya ada, penuntutannya ada, pengadilannya ada, tapi tidak menyentuh keadilan substansi. Uh -huh. Nah keadilan substansi ini memang tidak murah dan tidak mudah, harus ada kesungguhan. Mm -hmm. Tidak bisa effortless dia dengan ya begini saja akan muncul keadilannya enggak. Saksinya ada harus ditanya, harus digali dia, mm -hmm. harus dicoba dieksplorasi dia. Ahlinya ada bagaimana kemudian menumbuhkan kejanggalan itu apakah ini benar memenuhi unsur delik atau tidak. Itu yang akan ditanyakan ke ahli. Walaupun sekali lagi ada batasan lagi tuh. Mengapa saya dari awal mengatakan saya respect sekali dengan apa yang dilakukan oleh Pak Susno Dua? Beliau, menurut saya, ahli yang konsisten dari kemarin, tidak mau masuk menyentuh pokok perkara. Walaupun beliau tahu, walaupun beliau pasti sudah membaca berkasnya, dan ini yang uh, sebenarnya perlu dipahamkan juga. Hmm. Uh, saya jadi ahli, misalnya, saya pasti diberikan keterangan dokumen apapun, hmm. tapi ketika menjawab itu, ya, kita harusnya menarasikan tidak lagi menyebut nama orang secara gamblang, mm -hmm. uh, walaupun yang menghadirkan adalah Mbak Aristi menghadirkan saya sebagai ahli tentu harapannya mendukung uh, keputusan hukum gitu. Mbak Aristi mm -hmm. clear and clear kita sampaikan itu, mm -hmm. tapi uh, ada strategi yang menarik, ada cara bermain yang cantik mm -hmm. agar ini benar-benar ya bersoal masalah netralitas di sana. Mm -hmm yang karena ahli juga disumpah berdasarkan keyakinan ya kan yang mm -hmm. akan menyampaikan hal yang sebenarnya bukan yang tidak sebenarnya mm -hmm. berdasarkan apa yang diketahui pengalaman Dan berdasarkan ketahuan, kalian, ya. apa yang dipelajari selama ini oke okay. nah itu yang akan membuka kotak pandora tadi membuat perkara ini menjadi semakin terang benerang oh, ya, ya. begitu uh, kalau dalam kasus ini memang menurut saya yang bisa membuat semakin terang uh, adalah hal-hal yang sifatnya uh, non hukum ya Uh, terkait dengan sebab dari kematian uh, korban kemarin, mm -hmm. si Eki dan Vina tadi, ya mm -hmm. oke. Okay.